Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bayu Laksana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai obat flu dan batuk Uvagrip Forte. Oke, di depan saya sudah ada obat Uvagrip Forte ya, yang diproduksi oleh PT Gratia Husada Farma Semarang, Indonesia. Mengandung 4 bahan aktif seperti paracetamol, pseudoephedrine hidrochloride, kemudian chlorpenamine maleate, kemudian guaifenesin ya. Bila kita lihat komposisi dari Uvagrip Forte cukup lengkap ya. Jadi ada obat penurun panas, kemudian anti alergi, kemudian guaifenesin ya, yang berfungsi untuk mengurangi batuk. Guaifenesin sendiri berfungsi untuk mengurangi dahak ya, mengeluarkan dahak ketika batuk dengan cara mengencerkan dahak ya, sehingga mudah dikeluarkan dan membuat saluran nafas menjadi lebih ringan. Jadi melegakan saluran nafas. Kemudian paracetamol bisa mengurangi demam demam akibat flu ya. Jadi Uvagrip Forte dapat mengobati demam ya, meringankan gejala batuk, pilek yang menyertai influenza ataupun flu. Untuk dosisnya 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian untuk anak-anak setengah dosis ya, setengah tablet ya, 3 kali sehari. Sebaiknya diminum ya, dikonsumsi setelah makan. Jadi pengalaman saya memakai Uvagrip Forte, ada sensasi atau agak mengantuk ya. Tapi setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian untuk mengobati batuk juga cukup efektif ya. Kemudian bisa mengurangi sakit kepala ya, sakit kepala, kemudian mengurangi batuk. Jadi tidak ada salahnya Anda bisa mencoba Uvagrip Forte ya. Untuk harganya sendiri berkisar antara 6.000 sampai sekitar 8.000 rupiah. Dapat Anda beli di apotek-apotek terdekat ataupun toko obat ya, karena obat ini ya bebas untuk dibeli ya, tanpa harus menggunakan resep dokter. Jadi bagi Anda yang sedang flu disertai batuk, bisa mencoba Uvagrip Forte dengan tambahan guaifenesin yang berfungsi untuk mengurangi dahak dan meredakan batuk. Oke, sekian dulu ya review kali ini tentang obat flu dan batuk Uvagrip Forte. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.